Is he your cash? Is he your cash? Aku jadi sosor yo. Bolo 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 lo. Bolo dewe jadi sosor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku John Prayoga. Nah, di video kali ini saya bakal mengajak kalian untuk jalan-jalan di daerah Surabaya Timur, teman-teman ya. Tepatnya di kolam bebek Pakuwon City, teman-teman. Nah, itu kalian bisa lihat ya. Situ ada kolamnya. Oke, bagi kalian yang penasaran silahkan simak terus videonya sampai habis, dan jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan juga informasi perkembangan video selanjutnya. Oke, simak terus videonya sampai habis, cekidot. Nah, videonya aku mulai dari sini, teman-teman. Nah, ini ada di Pakuwon City ya, Pakuwon City Surabaya Timur. Tepat di sebelah sana adalah Es Kosmol, teman-teman. Nah, di sini ada kolam angsa ataupun kolam bebek, teman-teman ya. Ini tapi di kolam nggak ada bebek kayaknya. Bebek lagi nanti. Tempatnya gini taman-taman seger. Nah, ini lagi disiram. Lagi disiram, rek. Wah, masuk. Pengen tambah subur. Waduh, aku sih disiram. Seperti ini suasananya. Tempatnya kayak gini, teman-teman. Nah, ini taman-taman bagus banget, hijau, rindang banget ya tuh, pohon-pohon. Wah, enak pokoknya buat nongkrong. Terdapat bangunan kayak gini, teman-teman. Kayak bentuknya kayak bangunan apa ya? Spanyol apa Itali? Apik pokoknya. Mantep. Nah, di sana ada apartemen Edu City. Kalian bisa lihat ada apartemen Edu City ya di belakangnya ini. Belakang bangunan ini. Itu jalan batu-batu di jalan aja dipakai orang jalan juga. Ada air mancur. Ini mungkin karena panas ya, siang hari bebek-bebek lagi neduh. Gak ada bebek rek. Bebek lagi neduh, kepanasan mungkin. Oh, kok bebek ana ndek sana iku. Ndek ujung sana, ndek taman-taman ternyata bebek. Bangunannya seperti ini, teman-teman. Bagus banget. Keren. Bangunan ala-ala apa ini? Spanyol apa Italia? Nah, itu di belakangnya ada apartemen Edu City. Nah, ini ono bocil-bocil, teman-teman. Arek-arek, wih. Seneng ya tak dolinan nek sini. Air mancurnya seger. Toilet di sini ada toiletnya, ternyata di sini bentuknya unik rek toiletnya rek. Nah, oke teman-teman, lanjut ya, kita telusuri ya. Nah, ternyata bebek-bebek di sini, teman-teman. Bebek-bebek lagi ngadem, lagi berteduh. Nah, di sini. Aduh, aku di sosor ya. Bismillah, kak, di sosor.
Isi yo guys, isi yo guys. Cok ngamuk guys. Bebek lagi nedo guys. Bebek lagi nedo di sini. Aku jadi sosor yo. Bolo 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 lo. Bolo dewe jadi sosor. Ini tempatnya kayak gini, nah, ada bangunan seperti ini teman-teman. Bangunan apa gitu? Apa rek? Apa jenengnya? Keren, ini buat foto-foto bagus. Buat spot foto ini keren. Ya, suasananya seperti ini. Nah, ini aku mau ngelewatin jalan di antara dua kolam, teman-teman. Jalannya seperti ini, rek. Oh, lewat di tengah-tengah kolam. Nah, ini ada dua kolam, di antara dua kolam lewatnya di tengah-tengah. Ini kayak ada batuan gini. Nah, biasanya sih kalau cuacanya lagi dingin ya, kayak pagi hari atau sore hari itu, biasanya bebek-bebek tuh kumpul di sini. Ya, berhubung ini siang hari ya, mungkin panasan jadi pada nedo itu tadi. Toiletnya tadi di sini ternyata toiletnya ya. Oke, ini kembali di tempat yang tadi. Ya seperti inilah suasananya di kolam bebek atau kolam angsa di Pakuwon City, tepatnya di Surabaya Timur, teman-teman. Nah, itu di belakangnya ada apartemen Edu City. Ya wis, sekian dulu ya video dari saya. Wis, yang mau mampir silakan di sini. Gratis kok, enggak bayar. Wis, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.